Ya, Ustazah selalu peringatkan tuan-puan sekalian, pagi-pagi bangun tidur baca doa kan, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan Ustazah sendiri selalu menyambung doa itu ya dengan satu doa yang lain, kerana kita mengharapkan perkara tersebut daripada Allah Subhanahu wa taala. Ustazah akan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mali wa dini, dengan nama Allah ke atas diriku, harta bendaku, dan ke atas agamaku. Allahumma raddini biqadaika wa barik li fi qadarika hatta la uhibba ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma ajjalta. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang redha dengan qada'mu dan berkatilah kepada kami atas setiap ketentuan-Mu hingga kami tidak menyukai untuk menyegerakan apa yang Engkau lewatkan ataupun melewatkan apa yang Engkau segerakan. Jadi selalu minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah permudahkanlah aku ya Allah untuk melaksanakan apa jua yang Engkau redai, baik pada perkataanku, baik pada sikapku, baik pada pemikiranku, baik pada tindakanku. Segala-galanya tuan-puan sekalian, kita mohon agar Allah tuntun kita atas apa jua yang Allah redai. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.